Makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku berada di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasinya berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Kudus. Sebuah makam keramat yang berada di Kabupaten Kudus ini menyimpan cerita cinta Putri Sunan Muria dengan murid Sunan Muria. Makam itu adalah Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Lokasi makam berada di atas perbukitan dan terlihat masih rimbun dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Sesampai di lokasi pintu masuk makam, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 200 meter untuk naik di perbukitan tempat makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Raden Ayu Dewi Nawangsih merupakan putri dari Sunan Muria. Sedangkan Raden Bagus Rinangku merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram. Dulunya Raden Bagus itu mencari ilmu kepada Sunan Muria sampai ketemulah Raden Ayu di sana. Konon ceritanya sosok Raden Ayu Dewi Nawangsih yang memiliki paras wajah yang cantik. Kecantikannya membuat murid Sunan Muria Raden Bagus Rinangku jatuh cinta. Dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan asmara di sekitar Dukuh Masin tersebut. Sementara di saat itu pula ada seorang murid Sunan Muria lainnya yang juga menaruh hati pada Raden Ayu Nawangsih. Awalnya Raden Bagus Rinangku disuruh untuk menjaga padi di daerah Masin Gunung Muria bagian selatan. Saat itulah Den Ayu sering datang untuk ngirim makanan hingga akhirnya tertarik. Hubungan asmara dua orang itu pun akhirnya dilaporkan ke Sunan Muria. Saat di rumah, Raden Ayu Nawangsih kemudian diberi wejangan agar tak melanjutkan kembali karena akan membuat malu. Rupanya Den Ayu tetap suka ke Den Bagus Rinangku. Hingga akhirnya Den Bagus Rinangku itu kembali dilaporkan kembali ke Sunan Muria dengan dikatakan jika tanaman padi yang dijaganya telah rusak dimakan burung. Saat itulah Sunan Muria kemudian menyelidiki kebenaran dari laporan yang masuk ke dirinya. Benar saja saat di pondoknya, Sunan Muria berkeliling saat malam hari. Dia melihat ada seorang muridnya yang bercahaya oranya padahal saat itu tak ada lampu penerangan. Hingga kemudian Raden Ayu Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut.